guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian ke tempat wisata alam Curug Cilember. Sesuai namanya, objek wisata ini tuh berlokasi di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Curug Cilember ini merupakan salah satu surga tersembunyi bagi kalian pecinta alam guys. Curug ini menawarkan 7 air terjun yang menakjubkan di tengah hutan yang masih sangat asri. Wisatawan dapat menemui hutan pinus dan juga beragam tanaman lainnya. Kebetulan, kita juga akan sekalian menginap di villa yang lokasinya tuh berdekatan dengan Curug Cilember, namanya adalah Villa Hana 1. Menurut aku, Villa Hana 1 ini bisa menjadi rekomendasi tempat menginap kalian kalau mau berwisata ke Curug Cilember, guys. Karena jarak dari villa ke curug sekitar 5 menitan dengan jalan kaki. Dan kapasitasnya juga besar, bisa muat sekitar 30-an orang. Buat kalian yang penasaran dengan review Villa Hana 1, untuk linknya aku cantumin di kolom deskripsi ya. Untuk rute perjalanannya, dari Gadok kita lurus aja. Di sini tuh ada dua alternatif jalan. Kalian bisa pilih mau lewat jalan Hankam atau jalan Cilember. Tapi kemarin kita pilih untuk lewat jalan Cilember. Akses jalannya sudah bagus, full aspal, dan bisa dilewati dua kendaraan mobil berpapasan. Terus akses untuk bus juga bisa ya. Tapi nanti mendekati lokasi Curug Cilember, kita akan menemukan tanjakan yang lumayan ekstrim. Jadi kalian pastikan kondisi kendaraan kalian dalam keadaan yang baik, terutama untuk rem atau koplingnya guys. Nah ini posisi kita jalan kaki dari villa guys. Lokasinya tuh deket banget, sekitar 200 meter. Kalau udah nemu jalan bercabang kayak gini, kalian baca aja pelang petunjuk arahnya ya. Kalau ke kiri itu untuk parkir mobil, dan ke kanan untuk parkir motor. Jadi area parkir mobilnya tuh ada di bawah dan motor di atas. Untuk lahan parkir kendaraannya juga luas dan rapi. Untuk tarif parkir motor Rp10.000 sudah include penitipan helm. Sedangkan kalau parkir mobil sebesar Rp20.000. Dan karena kita menginap di Villa Hana 1 dan tinggal jalan kaki aja, jadi kita nggak perlu bayar parkir. Di sini juga banyak warung makanan guys sebelum gerbang masuk dan sudah buka dari jam 6 pagi. Jadi kalau kamu datang ke pagian nggak perlu takut lapar, dan jajanan ini bisa dibeli juga sepulang kita dari air terjun. Selain makanan, banyak juga yang menjual baju, celana, topi, dan juga mainan. Di sini juga banyak yang menjual jajanan lokal seperti tahu bulet, basreng, somai, batagor dengan harga yang terjangkau. Nah, jarak dari pintu masuk ke curug terdekat juga nggak terlalu jauh dan curam ya. Masih oke lah buat anak-anak dan lansia. Wisata Curug Cilember ini buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Untuk lokasi pembelian tiketnya ada di sebelah sini. Harga tiket masuk curug sebesar Rp25.000 per orang. Dan anak dengan usia di atas 5 tahun sudah bayar full tiket. 4 orang, Pak. Berapa, Vi? Rp100.000 untuk 4 orang. 4 orang ya? FYI, kita datang ke sini sekitar jam 8 pagi, tapi itu udah ramai banget sama pengunjung. Karena kita datangnya juga pas weekend. By the way, dari jam 8 sampai 10-an tuh hawanya masih enak dan sejuk ya. Tapi setelah jam 10 ke atas, khususnya pas banyak pengunjung, menurut aku sih suasananya agak kurang nyaman. Saran aku, kalian datang pagian lebih baik ya. Tempatnya lumayan banyak fasilitasnya juga loh. Curug Cilember ini memiliki 7 titik air terjun, yaitu 7 curug dengan ketinggian yang berbeda-beda. Dimulai dari curug 7 yang paling dekat sampai curug 1 yang paling ujung atas. Dan yang terdekat dengan pintu masuk yaitu curug 7 guys, berjarak sekitar 300 meter dengan medan yang cukup menanjak. Jadi setelah pintu masuk, kita harus trekking dulu untuk menuju ke curug yang pertama ya, atau curug 7 ini. Jalan menuju curug juga sudah rapi ya. Untuk aksesnya sudah layak dilalui, terdapat jalanan bebatuan yang tersusun rapi dan sudah banyak petunjuk arahnya juga. Overall untuk penataannya memang cukup oke guys, karena memang sudah dikelola langsung oleh perhutani. Medan jalannya sendiri terbilang mudah ya, tapi tetap hati-hati karena jalanannya tuh lumayan licin. Apalagi kalau kalian datang kondisinya tuh setelah hujan, hati-hati licin ya. Meskipun dari loket menuju ke air terjunnya cukup jauh jalan kaki, tapi nggak berasa guys, karena sepanjang jalan kita akan disuguhi pemandangan yang bagus dengan udara yang sejuk. Tapi tenang aja, di sini juga banyak saung-saung untuk kita beristirahat atau berteduh kalau hujan. Jangan lupa juga siapkan tenaga dan kondisi badan yang fit ya, karena sangat menguras tenaga dan energi untuk datang ke sini. Dan pastikan kalian pakai sendal atau sepatu yang safety guys, karena khawatir licin dan menghindari terpleset. Di sini juga tersedia terapi ikan dan berbayar lagi Rp10.000 per orang. Kolam terapi ikannya juga besar, jadi bisa menampung banyak orang.
Gak begitu jauh dari pintu masuk, dengan jarak tempuh sekitar 10-15 menitan, ada Taman Kupu-Kupu yang merupakan salah satu objek wisata lain yang masih berada dalam satu kawasan Curug Cilember. Taman Kupu-Kupu ini berkonsep greenhouse dengan bentuk atap setengah bola atau seperti kubah gitu. Di sini tuh terdapat penangkaran berbagai jenis kupu-kupu, guys. Pengunjung dapat melihat langsung berbagai jenis kupu-kupu tersebut. Ada puluhan kupu-kupu yang berasal dari 12 spesies yang berbeda warna dan ukuran. Di sini kita juga akan mendapatkan edukasi mengenai metamorfosis kupu-kupu, mulai dari telur ke pompong hingga menjadi kupu-kupu yang memiliki sayap yang indah. Oh ya, masuk ke Taman Kupu-Kupu ini gratis ya. Bisa dibilang Curug Cilember adalah curug legend yang sampai saat ini tuh masih terjaga kelestariannya. Suasananya aman, nyaman, dan juga bersih. Tempat ini tuh sangat cocok untuk wisata alam yang santai, apalagi buat kalian yang mau healing dan refreshing. Wisata alam satu ini cocok banget, guys. Kita lihat di sini juga ada aviari besar ya, tapi untuk burungnya tuh kosong, jadi sayang banget nih karena nggak dimanfaatkan. Mungkin kedepannya pihak pengelola bisa terus mengembangkan objek wisata ini, salah satunya dengan menambahkan aneka burung di aviari ini. Buat kalian yang mau sholat, nggak perlu khawatir karena di sini tuh sudah tersedia musola. Tempatnya cukup bersih dan nyaman dengan konsep semi outdoor. Dan sudah disediakan juga ya untuk perlengkapan sholatnya. Untuk air wudhunya juga dingin dan segar karena langsung dari mata air pegunungan. Yang mau bermalam di sini juga bisa, guys. Kalian bisa ngecamp loh. Di sini ada camping groundnya. Pihak Curug Cilember juga menawarkan sewa paket camping bagi pengunjung yang nggak membawa alat. Untuk harga tenda, range-nya tuh 250-350 ribu rupiah per malam. Atau kalian juga bisa bawa tenda sendiri ya. Untuk tiket campingnya tuh 35 ribu rupiah per orang. Selain camping, di sini tersedia villa atau pondok untuk menginap dengan harga mulai dari 700.000 sampai dengan 1 jutaan. Serunya, di sini ada juga wahana seperti flying fox, paintball, dan archery. Untuk wahana archery, tiketnya tuh Rp25.000 per orang, dapat 14 anak panah. Tempat ini bisa juga untuk piknik keluarga. Di sini banyak tempat buat duduk piknik yang disewakan seperti tikar dan juga meja payung. Untuk penyewaan tikar seharga Rp30.000, kita nggak diberi waktu atau sepuasnya kita ya. Akhirnya kita sampai di curug pertama, yaitu Curug 7. Tempatnya tuh ramai banget dan rata-rata rombongan keluarga dan komunitas yang berlibur ke sini. Kita naik, guys. Atas. Nah, ini curugnya nih. Rame. Ada juga mitos mengenai Curug Cilember yang merupakan tempat pemandian para putri dari Kerajaan Siliwangi. Dan dipercayai kalau kita mandi di Curug Cilember akan awet muda gitu. Selain itu juga kalau kita mandi di curug ini akan mudah mendapatkan jodoh loh. Mitos ini sih boleh dipercaya atau tidak, yang penting kita tetap positive thinking aja ya. Untuk area curug ini nggak terlalu dalam, guys, bisa dibilang dangkal, kedalamannya itu sekitar 120-150 cm. Cukup aman ya untuk berenang di sekitar air terjun, tapi tetap hati-hati karena banyak batu licinnya juga ya di sini. Kalau kalian cari curug yang niat pengen berenang, menurut aku sih kurang cocok, soalnya curugnya tuh dangkal, lebih cocok buat berendam atau mainan air aja. Di dasar air curug ini juga banyak dedaunan yang jatuh, jadi airnya tuh terlihat kotor, tapi sebenarnya tuh bersih, guys. Toilet atau kamar bilasnya juga deket sama area curug, jadi gampang ya kalau kalian mau bilas habis berenang atau mainan air. Untuk tempatnya sih cukup bersih, ya lumayan gitulah. Untuk toiletnya ada yang gratis dan ada yang bayar, tapi untuk toilet yang gratis menurut aku sih nggak layak tempatnya, selain kotor penerangannya juga kurang. Sedangkan untuk toilet bersih berbayar sekitar 3.000-5.000 rupiah ya. Oh iya, di sekitar air terjun juga banyak tikar-tikar yang digelar dan disewakan gitu. Tapi menurut aku sih cukup mengganggu pengunjung ya, karena terlalu dekat dengan air terjun. Dan kita kalau mau lewat tuh agak susah. Kalau kalian nggak bawa bekal, nggak perlu khawatir. Di sini tuh banyak warung atau kios-kios makanan dan untuk harga masih wajar dan standar tempat wisata. Kisaran harganya 10-15.000 aja. Untuk air mineral, teh pucuk, dan teh botol, kisarannya tuh 6.000-9.000.
Ayam geprek plus nasi Rp25.000, kentang goreng Rp10.000, dan untuk es teh manis itu Rp6.000. Di sini ada juga spot sepeda gantung dengan harga tiket Rp25.000 dengan background air terjun. Ah, ini berapa, Kak? Satu orangnya 25, Pak. Satu orang 25 ya? Iya. Bolak-balik. Kebetulan ini buat spot foto doang, Pak. Kalau misalnya udah dapat, kita bisa. Oh, ini hanya spot foto ya? Balik lagi nanti ya? Iya. Terjun, oh, yang backgroundnya terjun. Jadi kalian bisa coba foto-foto ekstrim di wahana sepeda gantung ini, guys. Untuk petugas yang menjadi fotografernya juga sudah ada ya, jadi kalian gak perlu khawatir. Oke, sekarang kita akan lanjut explore ke Curug 5. Kita harus naik ke atas lagi karena di curug yang paling bawahnya tuh ramai banget karena kondisi liburan, jadi kita kurang bisa menikmati curugnya. Jadi kita mending naik sedikit lagi meskipun lelah nih. Dan yang paling aman katanya sih Curug 5, 6, dan 7. Sebenarnya 7 air terjun Curug Cilember ini berasal dari satu sumber mata air yang sama, tapi terpecah dan mengalir ke 7 titik berbeda sesuai dengan ketinggian masing-masing. Jarak masing-masing curug tuh lumayan jauh ya, berkisar 150 sampai 450 meter. Ketujuh titik air terjun di Curug Cilember juga diberi penanda dengan menggunakan nomor atau angka, jadi akan memudahkan para wisatawan. FYI, kalau ingin naik lagi ke Curug 5, disarankan tuh jangan bawa makanan ya guys, karena di sini tuh masih banyak kawanan monyet liar yang suka ngintai makanan. Kalaupun kalian mau bawa makanan, pastikan ketutup rapet biar monyet tuh nggak bisa nyium aroma makanannya. Ini namanya nih. Nama aku Mawar. Aku Wawa. Wah, banyak banget ini. Dari mana sih? Dari atas. Dari atas ya. Dari Priuk. Dari Priuk. Wih. Dari mana-mana. Pokoknya kalian harus usahakan punya fisik yang mumpuni dan juga fit ya. Dan kalau kita sih hanya kuat cuma sampai Curug 5 aja karena tuh udah capek banget. Saran aku, kalau kalian nggak kuat bisa cukup lihat di Curug 7 dan Curug 5 aja karena itu medannya yang paling mudah. Ini udah sampai Curug 5 ya ini ya. Nih guys, ini Curug 5 nih. Curugnya nggak terlalu gede sih, jadi alirannya kecil gitu. Tapi effortnya lumayan kalau kesini, tinggi juga naiknya. Itu yang di bawah ya, di bawah nih. Airnya kayaknya masih nggak terlalu gede, jadi masih kecil. Kita lihat yuk di atas. Mana? Oh, itu di atas tuh. Ini airnya lebih cenderung bening gitu ya, jadi kelihatan dalamannya, batu-batuannya itu kelihatan. Ini dia guys, keindahan dari Curug 5. Tempatnya memang gak seramai curug pertama tadi ya. Airnya juga dingin banget, segar dan jernih. Yuk, kita tempat dari tempat minum, peristirahatan. Lumayan capek. Di sini banyak yang duduk-duduk nyari minuman. Curug 2, jangan, jauhan. Alhamdulillah. Pak, beli minum pak, aku pak berapa? 8.000 satunya? Beli dua pak? Yang dingin ada nggak pak? Di kulkas ya? Ayo kita beli aqua dulu.
Satunya 8.000, kita beli dua. Oke, Pak. Di Curug 5 ini juga banyak terdapat warung makanan dan minuman, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau perbekalan kalian udah habis. Oke guys, sekian review dari aku untuk wisata alam Curug Cilember. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye! Thank you.